Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan kepada semua. Okey, dah tak lama dah kita pun nak sambut hari raya. Ya, tinggal lagi seminggu lagi, seminggu lebih lagi sebelum kita menyambut hari raya. So selamat hari raya in advance. Okey. Okey, so hari ini tahniah dan juga terima kasih kepada anda semua kerana berada di FB CNI Malaysia untuk sama-sama kita mendengar perkongsian yang hebat hari ini yang bertajuk Imun Keluarga Dalam Norma Baru. Tapi saya ingin ingatkan kita masih lagi dalam PKP ataupun Pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan yang mana dilanjutkan sehingga 9 Jun 2020. Namun begitu kita tengok sekarang ni statistik makin lama makin turun, makin lama makin turun. Alhamdulillah memang nampak perbezaan yang besar dan insyaAllah dan harap-harapnya agar COVID-19 ni terus senyap daripada Malaysia ni dalam waktu yang terdekat. Okay, so dengan itu dalam bersama juga kita juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada mereka-mereka golongan yang berhempas pulas untuk memastikan kita semua sentiasa sihat dan selamat. Yang mana seperti doktor, nurse, tentera, polis dan sebagainya, berikan setinggi penghargaan kepada mereka. Di mana kita di sana telah mengadakan satu kempen yang dinamakan kempen sama-sama fight COVID-19, yang mana tempoh kempen ini sehingga 31 Mei ini anda hantarkan sebanyak mungkin penghargaan kepada mereka di ruangan Facebook dan ada hadiah sehingga RM8,000 untuk dimenangi, ya. Dan juga jika selain daripada penghargaan juga, anda juga boleh kongsikan momen-momen indah anda bersama keluarga di rumah, ya. So tag sama-sama sehati, like face sama-sama sehati, dan tunggu jawapannya, hantar sebanyak yang mungkin. Sampai 31 Mei nanti kita akan umumkan siapa yang dapat hadiah ni, eh. So pastikan anda post sebanyak yang mungkin. Alright, so kita balik-balik kepada topik kita pada hari ini, iaitu Imun Keluarga Dalam Norma Baru. Mungkin seperti mana yang sering dilaungkan oleh kita punya Perdana Menteri iaitu Tuan Sri Muhyiddin Yassin, di mana kita sekarang ni dan juga kita punya Dr. Nur Hisham, kita punya Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, dekat kehidupan kita akan berjauh berlainan berbanding dengan sebelum ni. Yang mana kita perlu melalui fasa norma baru. Segala benda telah berubah. Kalau dulu kita boleh lepak dari mamak seramai-ramai yang mungkin, sekarang ni semuanya dalam keadaan yang terkawal. Begitu juga dengan keluarga kita. Imun keluarga kita sangat penting dalam menghadapi norma baru ini untuk memastikan kita bebas daripada penyakit COVID-19 ni. Kita kena pastikan sistem antibody kita, sistem imunisasi kita sentiasa berada di tahap yang optimum. Begitu juga untuk keluarga kita yang tercinta, anak kita, isteri kita, suami kita dan sebagainya. Pastikan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay? So hari ini kita akan membincangkan topik ini. Kita mungkin ambil masa lebih kurang dalam setengah jam untuk membincangkan topik yang menarik ini. Bagaimana kita untuk tingkatkan imun badan satu keluarga. Kita seorang saja, semua dalam keluarga kita. Dan hari ini, dua orang insan hebat bersama-sama dengan kita, iaitu Puan Ruby, agency manager Puan Rohani, yang datang jauh daripada Sarawak saja untuk berkongsikan dengan kita tentang pengalaman beliau dan juga testimoni beliau dalam menggunakan produk CNI untuk tingkatkan imun. Dan bersama-sama dengan beliau adalah seorang lagi yang saya tak perlu nak kenalkan dengan lebih lanjut lagi, iaitu pakar pemakanan di CNI, iaitu Encik Zaidi. Dan untuk anda semua, tahniah kerana terus berada di sini. Pastikan anda kongsikan sebanyak yang mungkin ke dalam Facebook anda dan juga ke dalam grup-grup Facebook yang lainnya, dan anda berpeluang untuk menang LEAF yang bernilai RM174. So kongsikan sebanyak mungkin dan tunggu sehingga habis sebab kita ada quiz dan kita juga akan ada hadiah tambahan untuk diberikan kepada anda. Okey, saya tak nak lengahkan masa lagi. Sekarang saya akan paskan the baton
kepada speaker kita iaitu Encik Zaidi. Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua CBO dan penonton yang bersama kita pada FB Live China Malaysia pada hari ini. Okay, terima kasih saya ingin ucapkan kepada host kita yang sentiasa segar dan juga kekal handsome, okay, iaitu Cik Rizal Rais, kerana sudi memberikan saya peluang pada tengah hari ini untuk kita membincangkan satu topik yang beliau katakan tadi memang penting, imun keluarga dalam norma baru. Norma baru memang telah kita dah dengar. Tapi apa yang pentingnya saya ingin kongsikan kepada anda, okay, di sini. Satu kos daripada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menyatakan bahawa COVID-19 adalah sebahagian daripada masyarakat kita sekarang ini. Kenapa? Beliau mengatakan lagi bahawa dijangka wabak COVID di dunia akan mencecah sehingga berlarutan sehingga 1 hingga 2 tahun lagi. Jadi adalah penting untuk kita membiasakan norma baharu iaitu duduk di rumah, penjarakan sosial, sentiasa menjaga kebersihan diri dan yang penting juga adalah meningkatkan imun badan kita. Jadi saya tidak bersorangan pada tengah hari ini, bersama saya seorang insan individu yang luar biasa yang saya sangat hormati, yang saya kagumi, masih muda lagi, iaitu Ruby Agency Manager Puan Siti Rohani. Assalamualaikum dan apa khabar Puan? Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Zaidi dan apa khabar semua penonton live di CNI Malaysia. Thank you so much first of all kepada pihak syarikat CNI kerana invite Hani hari ini untuk bersama-sama dalam perkongsian COVID-19 iaitu norma baru. Apa khabar? Okay. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan Siti Rohani kerana bersama kita pada tengah hari ini. Jadi sama-sama. Puan Siti Rohani, bagaimana Puan melihat kepentingan untuk kita sebagai individu, Puan sendirilah, dalam pentingnya mengamalkan norma baru menghadapi COVID-19 ini? Okey, seperti sedia maklum, sekarang ni PKP kita ni akan berlanjutan ya, akan berlanjutan. Jadi apa kepentingan yang saya sendiri rasa sebagai individu adalah kepentingannya untuk kita menekankan kesihatan dan yang apa yang pentingnya sepanjang PKP ni banyak perubahannya berlaku dalam diri, especially-nya keluarga. Semua keluarga Hani sekarang ni alhamdulillah lebih mengamalkan kesihatan. Yang paling pentingnya kita orang lebih dapat mengeratkan silaturahim dan juga betapa pentingnya kesihatan ini untuk anak-anak juga di rumah. Jangan lupa juga anak-anak kita di rumah, kita kena jaga imunisasi badan dan yang paling penting kepada warga-warga tua atau keluarga emas yang imunisasi mereka tu rendah, yang cepat terkena terpias COVID-19 ni, kita perlu sama jaga, sama-sama jaga. Macam tu. Betul tu Puan Siti Rohani. Terima kasih pada perkongsian awal tadi. Memang penting, salah satu aspek yang paling penting dalam norma baru iaitu membina sistem imun badan yang kuat, bukan untuk diri kita saja tapi orang yang terdekat, orang yang tersayang kita iaitu keluarga kita. Jadi hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua 4 tips ataupun cara untuk meningkatkan imun badan kita. Jadi bersama-sama kita menguatkan imuniti badan kita dan melawan jangkitan. Tanpa berlengah lagi, saya ingin berkongsi pada anda semua tips yang pertama iaitu tidur yang berkualiti dan mencukupi. Mungkin di antara kita pandang benda ini nampak macam mudah tapi sebenarnya ada penelitian menyatakan bahawa tidur yang berkualiti dapat meningkatkan badan kita. Kenapa? Badan kita dapat menghasilkan antibodi yang lebih kuat apabila mendapat rehat yang mencukupi. Jadi untuk seorang dewasa, kita perlukan 7 hingga 8 jam sehari tidur yang berkualiti dan untuk kanak-kanak mungkin lebih sedikit
iaitu sekitar 9 hingga 10 jam, dan juga orang yang telah menginjak usia warga emas mungkin kurang sedikit 6 hingga 7 jam. Jadi bagaimana kita nak tahu kita dah dapat tidur yang berkualiti dan mencukupi? Mudah je, apabila kita bangun, kita badan kita merasa lebih segar, dan apabila kita beraktiviti sepanjang hari, kita tidak merasa mengantuk dan juga keletihan, apatah lagi dalam bulan puasa sekarang ini. Penting untuk kita mendapatkan tidur yang berkualiti supaya imun badan kita sentiasa optimum. Jadi itu yang tips yang pertama, tidur yang berkualiti. Tips yang kedua adalah satu perkara yang mungkin sukar untuk kita dapat lakukan, bukan anda saja, malah saya sendiri, iaitu untuk tetap kekal aktif selama 30 minit 5 kali seminggu sekurang-kurangnya untuk badan kita berpeluh. Jadi untuk kekal aktif ni, bolehlah kita lakukan aktiviti senaman yang biasa, rejim senaman yang biasa kita lakukan, ataupun kalau kita tak tahu sangat, kita lakukan aktiviti di rumah sehingga kita mengeluarkan peluh. Dan untuk pengetahuan anda semua, kepada orang dewasa dan telah berusia yang tidak aktif secara fizikal, dia mereka akan lebih cenderung untuk mendapat jangkitan paru-paru yang boleh meningkatkan risiko yang lebih teruk apabila terkena jangkitan, lebih-lebih lagi jangkitan COVID-19 ini. Jadi saya ingin kembali kepada Puan Siti Rohani. Okey Puan, bagaimana keadaan Puan sekeluarga dalam sepanjang PKP ini yang dah berlangsung 2 bulan lebih ini? Bagaimana Puan Siti Rohani menyikapi hal ini? Alright, so sepanjang PKP yang dah berlangsung ni, saya setuju dengan Tuan Zaidi cakap tadi, tidur kena cukup, dan juga apa yang kita lakukan sepanjang PKP dengan family, bersama family, iaitu kita lebih menjaga kesihatan dan juga kita lebih menekankan pemakanan yang apa orang cakap, yang lebih terapi. Sebelum ni kita makan hentam kromo je, sekarang kita dah lebih berhati-hati di dalam pemilihan makanan. Dan juga kat situ boleh tengok anak-anak saya, sekarang saya tinggalkan family. Alright, so kita suka kalau berkumpul ni dengan family sepanjang PKP ni, kita juga selalu buat aktiviti macam exercise. Exercise tu especially kita buat kemas rumah sama-sama, kita bermain dengan anak-anak, sebab tu adalah proses untuk kita keluarkan peluh. Kita tak dapat keluarkan peluh macam seperti hari-hari biasa sebab semua kena duduk kat rumah. Jadi kita still boleh bermain dengan anak-anak, lepas tu kita boleh kemas rumah sama-sama dan bermasak, itu sepanjang aktiviti PKP yang kita lakukan. Agak seronok lah sebenarnya. Betul Puan Rohani. Jadi saya difahamkan juga Puan Siti Rohani juga tinggal bersama ibu bapa juga ya? Ya, yeah, betul. Ya, yeah, sebab kebetulan saya baru habis berpantang, okay, dan masa tu cun-cun ngam-ngam heboh dengan COVID-19, so terpaksa stay lama sikit dekat rumah mak sebab tak dapat nak pergi balik ke Kuching. Sekarang saya stay dekat Kota Semarahan. So alhamdulillah mungkin ada hikmah yang terbesar sebab dapat berkumpul balik dengan keluarga-keluarga, especially adik-beradik, ibu ayah macam tu. Dan penting juga untuk berkongsi dengan mereka tentang tingkatkan dari ibu badan, kan? Betul. Saya dapat monitor juga pemakanan diorang. Kalau sebelum ni diorang tak berapa nak menjaga kesihatan. Saya memang jenis yang ambil produk suplemen since saya usia 17 tahun. Okay, agak lama juga saya consume produk Sen-I ni, memang terbaik. Dan setakat ni the best product lah. Kena trust produk Sen-I adalah yang the best. Dan bila family sendiri tengok, ayah dengan mak tengok, adik-adik tengok, diorang nampak perubahan dekat Hani sendiri tau. Sebab aktif, kekal cergas, walaupun baru habis berpantang. Sampai berpantang pun Hani still kerja juga sebab permintaan produk Sen-I sangat-sangat memuaskan di Sarawak sampai tak ada stok. Alright, so bila diorang tengok trust tu ada, produk ada, so family pun diorang sangat-sangat menekankan produk suplemen ni sangat-sangat penting sebab family semua consume produk lah sekarang ni. Alhamdulillah. Yeah. Okay, itu kongsian Puan Siti Rohani bahawa pentingnya, yes, untuk sentiasa kekal aktif. Jadi tadi Puan Siti Rohani ada cakap dengan kongsi dengan kita bahawa memang suka kekal aktif dan melakukan senaman. Mungkin pada tengah hari ini, dah tengah hari ini mungkin ada bila berpuasa ni,
Cerita darah seletih dan sebagainya. Bagaimana untuk kita keluarkan peluh pada tengah hari ini? Silakan. So, jangan anggap kalau puasa ataupun PKP ni kita duduk rumah, kita tak boleh buat senaman. Sangat boleh. Dekat kerusi pun boleh. So, hari ni Hani nak share macam mana cara Hani nak kekal aktif sebelum melakukan tugasan yang lain. Pertama sekali, Hani penting sangat menjagakan sistem pernafasan. Sistem pernafasan sangat penting sebab dia perlu hantar pergi ke otak. So, hari ni Hani nak share dan Hani nak audience-audience yang tengok sekarang ni, termasukkan Tuan Zaidi juga, follow apa yang Hani nak buat hari ni, itu senaman ringkas. Okay? Dia tak banyak step, dia 5 step je. Sekurang-kurangnya kita boleh buat regangan, lepas tu kita akan rasa peredaran darah tu berjalan dan kita akan rasa macam badan kita akan jadi panas. Boleh kita start eh? Yang tengah tengok live sekarang ni, kena ikut. Duduk dekat kerusi, okay? Tengok macam saya buat. Duduk tegak. Pastikan badan kita duduk tegak. Okay, apa yang kita kena buat adalah pertama sekali adalah bernafas dengan betul. Kadang-kadang kalau pernafasan kita tak betul, itu menyebabkan imunisasi ataupun pergerakan sistem dalaman badan kita tak bergerak dengan baik. Jadi caranya adalah macam mana kita nak ambil oksigen tu masuk, kita hantar betul-betul dekat badan. Okay, caranya adalah, tengok saya buat dulu, tarik nafas, tahan, lepaskan. Kena buat eh? Buat sekali lagi, tarik nafas dulu, tahan. Kalau tengok tangan saya macam ni, tahan dulu. Lepas tu kalau saya turun ke tangan, baru korang lepaskan. Alright, so 1, 2, 3. Okay. Lepaskan. Again. One more. Alright. So, kemudian apa yang kita nak buat adalah kita nak buat regangan badan, iaitu kita buat apa orang cakap ni, libas-libas. Kita goyang-goyang, gerak-gerakkan tangan dulu. Tuan Zaidi kena buat juga ni. Mana tahu lebih kuruskan lengan. Okay, kemudian kita angkat dah tangan. Sikit dia dah peluh. Kita angkat tangan ke atas macam ni. Lepas tu kita dongakkan kepala kita. Buat dongak ni sebenarnya kenapa? Kita nak buang double chin ni. Selama ni kita nak buang double chin sekali eh. Okay, buat kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kemudian belok ke kiri. Macam ni. Lurus lagi. Alright. 3. 4. Ya, yeah, gitu. 5. Alright. 6. 7. 8. Kemudian tangan ni kita letak ke belakang. Kita buat regangan sedikit. Alright. Okay. Cukup. Kemudian dari atas, dari hadapan, kita tarik. Kita cukup buat 5 senaman ni, badan kita dah boleh berpeluh. Kena buat selalu. Sebab apa? Kita ni kan malas. Alright. Kalau ada muzik lagi best Tuan Zaidi, tu adalah cara-cara kita buat senaman sedikit. Kalau saya sebelum saya buat kerja ataupun sebelum saya turun nak buat COD ke apa, saya buat senaman dulu dekat rumah. Macam tu. Terima kasih. Alright. Terima kasih Puan Siti Rohani. Saya pun dah rasa berpeluh sikit lah. Memang tadi rasa macam apa ni orang panggil macam kurang cergas, tapi bila dah buat senaman yang Puan Siti Rohani ajar ni, rasa apa ni, aliran darah dalam badan ni lebih lancar. Jadi itu pentingnya. Okey, pentingnya untuk kita kekal aktif. Kerana apabila kita aktif, aliran darah dalam badan kita akan lebih lancar sehingga dapat mengaktifkan sistem imun kita, dapat berfungsi dengan lebih baik. Jadi itu dua tips. Pertama yang kita dapat kongsikan pada bahagian pertama ini, iaitu tidur yang berkualiti dan mencukupi, dan yang kedua adalah kekal aktif bersama Puan Siti Rohani. Jadi untuk itu saya ingin kembalikan sesi ini kepada host kita yang segak ganteng luar biasa, Encik Rais. Okey, terima kasih kepada Encik Zaidi kita dan juga terima kasih di atas perkongsian senaman bersama dengan Puan Hani tadi. Okey, so memang berpeluh, saya pun ikut sekali tadi. Boleh tahan jugalah.
Sebab hari-hari puasa kan. Okay, so untuk yang seterusnya, okay, saya harap semua pun mendapat peluh dan harap-harap kita boleh lakukan exercise tu 5 kali seminggu, kalau boleh 30 minit, tambah lagi. Dari tadi baru 2 minit lebih, 3 minit je kan. So macam Cik Zaidi beritahu tadi, untuk kekal aktif kita kena exercise at least 30 minit. Okay, so sekarang kita akan masuk ke ruangan kuis, sesi kuis, yang mana hari ini hadiah yang cukup istimewa. Anda berpeluang untuk menang RJ Body Lotion, yang mana bau dia memang sangat-sangat mengancam dan juga memang sangat-sangat bagus dalam berfungsi untuk melicinkan lagi kulit kita. Dan memang kena menang ada 5 hadiah hari ini. So pastikan anda adalah salah seorang daripada pemenang tersebut. Okey, tak nak buang masa, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, berikan satu tips tingkatkan imun. Tadi Encik Zahid dikongsikan 2 tips bersama dengan anda. Apa dia tips pertama, tips kedua, bagi satu dia tips tu. Okey, tulis dekat ruangan komen sekarang ataupun yang mana pakai desktop, laptop boleh gunakan keyboard. Yang mana pakai phone boleh type di keyboard anda, di phone anda. Kita akan tengok, kita akan pilih pemenang. Kita akan bagi tahu siapa pemenangnya di hujung rancangan nanti ya. Okey, saya anggap anda semua dah selesai untuk menjawab soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Ini pun soalan yang sangat simple, jawapannya sangat simple. Even kalau Cik Zaidi tak kongsi pun anda tahu apa jawapannya. Okey, soalan dia, berapa jamkah tidur yang mencukupi setiap hari? Nanti kita dah beritahu salah satu tipsnya adalah untuk tidur yang cukup setiap hari. Tapi apakah yang dikatakan tidur yang cukup itu, berapa jam sehari kita kena tidur? Sejam, setengah jam, 20 minit, 2 minit? So apa jawapannya? Anda tuliskan di ruangan komen sana Okey, dan pihak administrasi saya akan pilih pemenang dan kita akan bagi tahu hujung rancangan nanti. Dan kita pergi kepada soalan yang ketiga. Bagaimanakah untuk kekal aktif? Soalan dia sangat simple juga jawapan dia. Tadi Encik Zaidi bagi tahu untuk kekal aktif kita kena buat ni berapa kali dalam masa seminggu. Itu saya dah bagi pin dekat situ So anda boleh jawab dekat ruangan komen. Apa benda yang anda kena buat untuk kekal aktif? Adakah tidur 24 jam? Ataupun makan 24 jam? So jawapannya ada di tangan anda. Okey? Saya rasa itu dulu dan sekejap lagi kita akan sambung balik bersama-sama dengan Encik Zaidi dengan Puan Hani untuk topik yang lebih menarik. Okey? Setakat ini dulu dan sekarang saya serahkan balik kepada Encik Zaidi. Itu sederhana. Okay, baik, terima kasih kepada Cik Ridwan Rais. Okey, tadi saya dah kongsikan 2 tips. Jadi saya ingin teruskan untuk tips yang ketiga, iaitu pemakanan yang seimbang dan mencukupi. Kenapa pemakanan yang seimbang yang mencukupi ini penting untuk kita dapat meningkatkan sistem imun badan kita? Kerana selain daripada makronutrien, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak, apa yang kita makan perlulah juga mengandungi mikronutrien. Okey, mikronutrien ni apa? Vitamins dan mineral. Vitamin sebagai contoh vitamin C yang baik untuk sistem imun badan kita, dan juga mineral seperti zat besi dan selenium dan lain-lainnya yang bagus. Yang penting supaya imun badan kita berfungsi dengan baik. Jadi mana kita nak dapat mikronutrien ni? Kebanyakannya sumber utama adalah daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan boleh kita lihat di skrin, di situ saya ada sertakan Pinggan Sihat Malaysia. Jadi separuh daripada hidangan kita haruslah terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran yang penting untuk kita dapatkan mikronutrien ini sehingga imun badan kita dapat berfungsi dengan baik. Tapi malangnya 80% rakyat Malaysia tidak cukup pengambilan buah-buahan dan juga sayuran ini. Jadi untuk golongan seperti ini, besar jugalah golongan ini, 4 daripada 5 orang tak cukup makan buah-buahan dan sayuran. Jadi mereka, kita boleh sarankan untuk mengambil makanan tambahan ataupun supplements
supaya mikronutrien yang kurang daripada pemakanan kita sehari-hari dapat mencukupi sehingga kita dapat meningkatkan sistem imun badan kita. Dan di hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua dua produk yang dapat membantu kita meningkatkan sistem imun, iaitu yang pertama adalah LEAF, Life Enzyme Advanced Formula. Jadi apa uniknya tentang LEAF ini? LEAF merupakan enzim yang berkualiti tinggi dan mempunyai bio ketersediaan yang tinggi. Jadi enzim yang didapatkan daripada LEAF ini memang bernutrien tinggi. Dan yang kedua, enzim dan mikronutrien yang terkandung dalamnya optimum. Kalau tak salah saya, mikronutriennya sehingga 400 hingga 500% lebih tinggi daripada makanan, okey, biasa. Dan yang ketiga, bebas daripada sumber haiwan, bahan kimia dan toksin. Okey, jadi tidak perlu diragukan lagi, memang selamat. Dan yang keempat, ini yang istimewa juga, iaitu teknologi MANAP dan NuFeed. Dengan dua teknologi ini, enzim yang terkandung dalam LEAF ini adalah berkualiti. Okey. Dan yang kelima, dia mendapatkan paten daripada Australia, Jerman, Jepun, China dan Taiwan. Jadi memang formulasi yang advance, okey, Life Enzyme Advanced Formula ini. Jadi apa manfaat kesihatan daripada LEAF ini? Yang pertama, dia membantu dalam sistem penghadaman kita. Jadi yang kita kongsikan sebelum ini, lebih daripada 70% sistem imun badan kita terkandung dalam saluran pencernaan kita. Jadi penting untuk kita menjaga kesihatan sistem penghadapan supaya sistem imun badan kita lebih baik, yang berkait langsung dengan efek kita yang manfaat kesihatan yang kedua, iaitu sistem imun badan kita secara tak langsung dia dapat membantu meningkatkan sistem imun badan kita. Dan yang ketiga, dia memberi manfaat kepada sistem pembuluh darah kita. Dia dapat melancarkan pengaliran darah dan juga mengurangkan kolesterol dalam badan kita melalui penelitian-penelitian. Jadi baik untuk orang yang ada tekanan darah tinggi dan juga mempunyai kolesterol tinggi. Jadi bagi mereka yang golongan seperti ini, bolehlah amalkan LEAF ini. Manfaat kesihatan yang keempat adalah anti radang. Okey. Jadi LEAF ini memang berfungsi untuk mengurangkan keradangan apabila terjadinya keradangan akibat daripada penyakit kronik yang kita alami. Jadi baik untuk kita amalkan LEAF ini. Yang kelima adalah membantu pertumbuhan sel-sel baru. Dan yang keenam, dia membantu detoksifikasi. Itu manfaat kesihatan daripada LEAF. Dan produk yang kedua adalah Royal Jelly Vita C. Seperti umum tahu, vitamin C dapat membantu sistem imun badan kita berfungsi dengan baik. Jadi apa kesimpulan Royal Jelly Vita C ini? Iaitu yang pertama adalah kaya dengan vitamin C. Setiap tablet mengandungi 250 mg vitamin C yang bersamaan dengan 4 biji oren. Yang kedua, mudah diserap dan dicerna oleh tubuh badan. Dan yang ketiga, ia bukan hanya vitamin C tapi diperkaya juga dengan royal jelly. Dan manfaat kesihatan daripada vitamin C, yang pertama tentunya dia membantu dalam mengoptimumkan sistem imun badan kita. Yang kedua, vitamin C ini adalah vitamin yang tinggi kadar antioksidan. Yang ketiga, dia baik untuk kesihatan mulut dan gusi, mengelakkan gusi berdarah terutama pada kanak-kanak. Okey. Yang keempat, baik untuk tulang dan sendi. Kenapa? Sebab vitamin C ini dia salah satu faktor dalam pertumbuhan kolagen. Bukan hanya untuk tulang dan sendi saja, dia bagus juga untuk kecantikan. Jadi pada individu luar sana yang ada masalah kulit dan bagaimana, bolehlah amalkan vitamin C. Dan dalam pada masa yang sama dapat meningkatkan sistem imun badan kita. Jadi itu dua produk yang dapat
kita sarankan kepada 80% rakyat Malaysia, okey, yang kurang mengambil sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan saya ingin kembali kepada Puan Siti Rohani. Puan Siti Rohani masih bersama kita? Ya, masih. Ya, masih. Okey, baik, Puan Siti Rohani. Tadi saya dah kongsikan dua produk iaitu LAF dan Royal Jelly Tasi. Jadi bagaimana Puan Siti Rohani menjalankan aktiviti perniagaan sepanjang PKP ini dijalankan di Malaysia? Silakan Puan. Right. So, seperti sedia maklum, sekarang ni kita tengah PKP dan apa yang Tuan Saidi kongsikan tadi, setiap produk, dua produk tu tadi, leaf dengan vitamin C. Kepada saya, sebelum tu saya pergi jauh, saya nak share dengan orang yang tonton live sekarang ni. Saya sendiri baru habis berpantang dan mostly produk yang saya gunakan untuk berpantang, saya gunakan 80% produk SNI. Yang saya tak tinggal adalah leaf dan juga vitamin C, dua produk tu. Sebab apa yang saya tengok, feedback yang terbaik adalah leaf ni dia baik untuk sistem penghadaman dan juga booster bagi yang tak ada apa tu breastfeeding, dia macam tersekat tu, boleh ambil leaf. Dan juga vitamin C ni untuk baby yang jaundice. InsyaAllah kalau ibu dia consume makan vitamin C ni, insyaAllah dia punya puding tu cepat reduce. Dan sepanjang aktiviti yang kami jalankan ya, untuk sedia maklum, di Sarawak, di Kuching Sarawak, saya dah buat branding sendiri ataupun dikenali sebagai Kaya Jelita, iaitu tim Kaya Jelita. Kalau kita boleh tengok kat screen sekarang ni, kita menjalankan aktiviti perniagaan semuanya melalui atas talian. Kita selalu buat promotion melalui FB, live, dan juga kita akan, saya selalu suka beri cabaran untuk saya dengan tim kita orang, kita akan buat sales, kita akan cuba break sales, especially sepanjang COVID-19 ni, kita peka dengan apa isu semasa. Sekarang ni orang lebih mencari produk untuk imunisasi. So saya relate kan dengan produk vitamin C. Sekarang ni permintaan tinggi adalah vitamin C. So aktiviti yang kita lakukan adalah kita buat secara live dan juga kita kongsi melalui broadcast WhatsApp. Tu gambar-gambar dia yang saya share tu. Alright. So kalau tengok dekat situ, kita semua akan lebihkan apa tu, setiap kita kali kita nak share, kita akan pakai branding tim Kaya Jelita dekat situ. InsyaAllah memang tim ada dekat live tengok. Saya lihat di sini memang banyak permintaan sepanjang tempoh PKP ini. Okay. Out of stock. Out of stock ya. Okay, mungkin Puan Siti Rohani boleh bercerita sikit tentang package O2O France Plan yang terbaru ini. Alright. Package O2O iaitu melibatkan siapa nak join jadi member ataupun menjadi sebahagian daripada tim kita, iaitu tim kita di sekitar Sarawak, di seluruh Malaysia. Sekarang ni CNI dia buat satu package yang menarik, iaitu di mana kita buat pembelian untuk referral ni. RM200 package di mana kita dapat dua vitamin C dan leaf ni. Kalau ikutkan harga dia 200 something 60 lebih. Tapi syarikat dia ni baik, dia bagi kita harga yang kita mampu beli, iaitu 200. Kita dapat dua vitamin C, satu LEF dan juga free membership dan insentif diberi lagi untuk yang recruit tadi dapat RM50. So ini adalah merupakan salah satu insentif yang terbaik CNI bagi kepada CBO untuk kami lebih lagi bersemangat untuk buat lepas ini. Jadi mungkin kebaikannya kepada orang yang join tu bagaimana pula? Kebaikannya kepada orang yang join tu, diorang kalau dulu masuk tak ada PV, yang ni diorang join member, diorang terus akan dapat 100 PV dengan pembelian RM200 sebab dah ada pemotongan harga tadi untuk dua produk ni, 200 lebih, 260 something, lepas tu 60 tu dia discount. Dan yang bestnya korang terus dapat 100 PV, kira macam bulan tu dah ada PV dan boleh menjalankan perniagaan. Sebab dah ada starter kit, kalau kita dekat Sarawak kita ambil package ni untuk starter kit lah, untuk jual balik macam tu. Betul. Bukan itu saja kan, mereka juga dapat voucher. Saya terlupa. Banyak voucher yang akan dapat, especially ada voucher RM40 untuk pembelian produk, ada RM40. Kalau tak silap tu tadi ada 100 lebih 120.
135. Ah ya, betul, 135. So tu adalah merupakan voucher-voucher yang CBO baru boleh nikmati untuk diskaun pembelian. So banyak banyak kelebihan join menggunakan package RM200 dapat lagi apa nama tu, kalau recruit dapat RM50, okey. Kemudian dapat PV dan juga boleh enjoy pembeli menggunakan voucher. So, great peluang. Okey, Puan. Okey, boleh ceritakan sikit apa yang tertera pada skrin ni. Alright. So, kalau kita tengok dekat skrin ni, ini merupakan aktiviti sepanjang PKP TKJ iaitu Tim Kaya Jelita, di mana saya menggalakkan saya punya tim CBO untuk untuk publishkan diri supaya orang nampak apa yang mereka jual. Especially kita gunakan teknik pemasaran macam buat live demo vitamin C menggunakan menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Dan juga kita selalu juga berjumpa melalui online Zoom. Okay, kita buat kelas at least seminggu, kita akan jumpa dua kali dalam seminggu. Kita akan selalu bincang macam mana untuk kita buat next untuk promotion dalam TKJ, untuk branding S&I. Dan juga yang terbaru ni, saya dapat jemputan khas iaitu untuk kira Beti Kopun ni merupakan public figure dekat Sarawak yang tengah hangat sekarang ni. Diorang ni merupakan daripada Bakat Kamek. Okay, sekarang ni diorang merupakan orang yang orang kira macam public figure yang nampak. So kita orang buat satu review iaitu sharing pasal produk vitamin C. Mereka pun consume juga. So kita dapat feedback yang terbaik lah daripada diorang. Dan juga buat live, sentiasa buat live. Itu merupakan aktiviti lah sepanjang PKP ni kita jalankan. Kalau walaupun PKP, kita still buat. Okay, baik, Puan Sarin. Terima kasih atas perkongsiannya. Ya. Memang sangat penting apabila kita berkongsi. Pentingnya kita berkongsi tentang makanan tambahan ini. Kerana yang saya kongsikan tadi, rakyat Malaysia banyak lagi. Tak cukup dalam mencukupkan nutrien, keperluan nutrien sehari-hari. Okey, itu tips yang ketiga dan saya ingin pergi tips yang terakhir. Satu tips yang memang sekarang ini dalam masa PKP ataupun NCO ni, kita semua streskan di dalam rumah. Jadi adalah penting untuk kita tangani stres dan juga tekanan dengan baik dan juga positif. Kenapa? Apabila kita stres, hormon kortisol dalam badan kita akan menjadi lebih tinggi dan boleh menyebabkan sistem imun badan kita menurun, malah lebih teruk lagi dia boleh mengakibatkan penyakit kronik lainnya. Dan jadi perlulah kita uruskan stres kita dengan baik dan juga positif. Jadi bersama kita kita jemput Puan Siti Rohani ni, selain daripada perkongsian dia, kita pun tahu beliau juga ada hobi untuk menyanyi dan juga bermain alat muzik. Jadi Puan Siti Rohani, kita rasa amat bertuah pada tengah hari ini. Mungkin Puan Siti Rohani boleh nyanyikan kita satu lagu tak? Boleh tak? InsyaAllah boleh. Boleh. Hari nak raya juga ni. Boleh eh. Okey, jadi satu lagu daripada Puan Siti Rohani nanti. Lagu apa tu, Puan? Sepanjang PKP ni kita lepas ni tak boleh nak raya kan. Jadi dah alang-alang Tuan Zaidi dia request kita buat lagu. So hari ni Hani nak kita sama-sama yang tonton live hari ni, Hani nak nyanyi satu lagu raya. Kemungkinan you all tahu kot. Kalau tahu boleh nyanyi sama-sama. So lagu yang Hani nak persembahkan adalah Setahun Sekali Amy Mastura. Suara tak sedap, jangan marah. Nyanyi sama-sama dah. Setahun sekali Syawal datang lagi Hari yang dinanti.
antara kita. Puan Siti Irwani kerana dah hilangkan stres kita semua Allah pada tengah hari ini. Okay. Semua kata hibur. Memang terhibur. Okay. Terima kasih. Kerana pentingnya, okay. Kita kembali. Okay, empat tips cara meningkatkan imun sistem keluarga kita. Alright, tidur yang berkualiti dan mencukupi. Yang kedua, kekal aktif. Yang ketiga, pemakanan seimbang dan mencukupi. Tentunya dengan LAF dan juga Royal TV. Vitasi. Dan yang keempat, tangani stres. Kalau boleh, nyanyi macam tadi Puan Siti Rani, dah dekat nak raya ni kan. Okey, mungkin Puan Siti Rani ada kata-kata terakhir untuk penonton kita pada CBO kita di luar sana. Alright, kepada seluruh CBO di seluruh Malaysia, okay, saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada pihak syarikat ZNI dan juga kepada tim-tim yang tengah menonton sekarang ni, tim Kaya Jelita. Selamat menyambut Hari Raya. Never give up. Don't give up sebab kita masih ada misi dan juga mission. Teruskan perjuangan. Dan COVID-19 ni adalah salah satu peluang untuk kita menjana pendapatan. Selamat Hari Raya. Okay, baik. Puan Siti Rani, terima kasih kerana bersama dengan kita pada sama-sama tengah hari ini. Okey, itu saja perkongsian saya dan Puan Siti Rani pada tengah hari ini. Jadi saya ingin kembalikan kepada host kita, Encik Rizwan Rais. Okey, terima kasih kepada Encik Zaidi. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sekarang ni kita akan sambung sesi kuis terlebih dahulu. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Anda dah ready? Ramai-ramai taip dekat ruangan komen. Kuatkan imun keluarga. Yang bertulisan merah tu salin balik, letak dekat ruangan komen. Sebanyak yang mungkin. Jangan tulis sekali je, tulis banyak-banyak kali. Mungkin salah satu daripada anda punya posting tu akan dipilih oleh pihak kami. Okey? Dah siap? Kalau sudah, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Ini yang paling terharu sekali. Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan yang kelima, tolong type selamat hari raya. Kena sedih sikit lah. Tahun ni tak boleh balik kampung kan. Saya asal faham. Kena duduk KL. Raya kat sini je. Dan kepada mereka yang senasib dengan saya, ramai-ramailah kita dengar lagu Bintang Perantau. Tapi jangan selalu. Sekali-sekala tak apa. Kalau tidak, saya nangis hari-hari. Okey, tolong typekan selamat hari raya di ruangan komen ya, sebanyak yang mungkin. Dan saya juga ingin ucapkan selamat hari raya kepada anda. Okey, kalau sudah, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, jangan lupa promosi kita. Tadi Cik Hani pun ada promote, lepas tu Zaini pun ada, Cik Zaini pun ada promote. Yang mana? Untuk orang baru, jangan lepaskan peluang ni sehingga 31 Mei dapatkan promosi khas referral ni untuk orang baru dengan harga RM200 je. Kalau tidak, produk ni jauh lagi mahal harga dia. Tapi sebenarnya PKP ni kita ada promosi khas untuk anda. RM200 sahaja dan dalam masa sama,
kalau anda sponsor ataupun cadangkan orang lain untuk join Ali dan juga beli package ni, anda akan dapat RM50 setiap orang. Yang mana kita bayar secara mingguan, bukannya bulanan, mingguan. So cepat-cepat untuk cari duit raya, buat sekarang. RM50 seorang, cukup 5 orang dapat lagi extra RM50. Mana lagi nak cari company yang baik hati macam ni dalam dunia? Eh, jangan lepaskan peluang ni, okay? Alright. So seterusnya, pencen bergaji e-boss, yang mana pada hari Sabtu ni kita akan ada satu lagi FB Live yang bertajuk pencen bergaji bersama dengan kita Diamond Agency Manager Tuan Fauzi Yusof, dan bersama-sama beliau pun orang Sarawak juga, iaitu Haji Ramli Jack, Double Diamond Agency Manager DCNI, satu pangkat yang cukup power. So kita tengok apa yang beliau nak cerita tentang pencen bergaji ni. Jangan lupa 16.5 Sabtu ni pukul 2.30 petang, pun ada lucky draw. Okay, so setakat ini dulu kita punya sesi FB Live pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan umumkan siapa pemenang terlebih dahulu. Okay, sebab saya tengah tunggu pemenang lagi. Okay, sebelum kita pergi kepada pemenang, sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada speaker kita Encik Zahidi dan juga tetamu jemputan khas kita Puan Hani, tim Kaya Jelita. So boleh ramai-ramai follow FB beliau dan tengok macam mana dia buat sale, tengok macam mana dia buat promotion produk CNI kat sana. Dan juga yang mana tak pernah try, patut anda try sekarang. Makan produk CNI memang lain, kuatkan sistem imun satu keluarga. Okey, sekarang dah sampai, dah pemenang dah hadir dekat tangan saya. Okey, kita mulakan dengan quiz dulu kepada mereka yang berjaya mendapat Azir Lotion. Ada 5 orang. Okey, pemenang-pemenangnya adalah yang pertama, ceng ceng ceng, iaitu Encik Aryadi bin Haji Waini. Encik Aryadi bin Haji Waini, tahniah. Yang kedua, kita ada Rohayah Sudin. Rohayah Sudin. Yang ketiga, kita ada Dayang Rohaizah. Yang keempat, kita ada Saadiah Joni. Dan yang terakhir, kita ada Syafiqah Fikah. Okay, so itu adalah 5 pemenang untuk yang berjaya mendapat AJ Lotion, body lotion, yang mana kejap lagi pihak admission I akan pinkan di ruangan komen senarai nama pemenang ini. Okay, tahniah sekali lagi. Dan seterusnya kita pergi kepada sesi yang terakhir, iaitu sesi peraduan kongsi dan menang. Kita cari 2 orang pemenang yang akan menang satu kotak LES yang bernilai RM174. Pemenangnya adalah yang pertama, Cik Zamri Ezah. Zamri Ezah. Okey. Yang kedua, Fakril Azim. Zamri Ezah dan Fakril Azim. Tahniah sekali lagi kepada anda berdua. Dan tahniah kepada anda yang beri memenang kuis tambahan tadi. Okey. Jangan lupa PMCNI Malaysia. PMCNI Malaysia. Dan bagikan butiran anda untuk kita uruskan tentang hadiah tersebut. Okey, sekali lagi saya ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada anda semua kerana terus stay ataupun terus berada di FB PCNI Malaysia sehingga akhir. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Lepas ni kita punya FB Live untuk produk akan bersiaran selepas Hari Raya, untuk pengetahuan anda. Okey, segala salah silap saya harap dimaafkan. Okey, selamat berpuasa. Semoga kita semua mendapat puasa yang barakah pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Alright, anak yang dengar lagi-lagilah lagu. Okay, apa nama?